Nangis ya, Bang. Sama. Saya mau prank tapi enggak ada ambil kamera. Thank you. Aku udah enggak urusin loh, dia udah enggak tatap pasielit ya. Tatap pasielit serius. Semangat nih, Dan. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Lama saya tidak upload video karena situasi kita sedikit dalam berjuang untuk melawan COVID-19 di tahun ini. Khususnya saya di Mentawai masih juga karantina daerah. Jadi kemarin saya di telepon sama kurir kantor pos di Topejat, ada barang atas nama saya. Jadi kurang tahu apa itu barangnya, saya nggak pernah order sebelumnya, tapi sempat saya dikirim email dari Google AdSense. Saya pernah request pin, mungkin menonton itu ya guys ya. Jadi bagaimana keseruannya, silakan simak video saya ini. Saya tinggal di rumah kilometer 5 Gang Susteran. Inilah situasi kamar saya guys, sederhana. Jadi biasanya saya ngedit di sini, buat video, buat narasi semuanya di sini. Nah, saya baru bangun tidur. Jadi saya mandi dulu. Ya, bersih-bersih, ganteng-ganteng dulu kan. Baru kita jam. Oke. Nah, saya udah selesai mandi. Semuanya sudah siap-siap, tinggal berangkat lagi, guys. Jadi kita ini di kilometer 5 Gang Susteran ya. Gang Susteran. Ini namanya Gang Susteran. Sekitar 100 meter masuk ke rumah. Udah nyampe di kantor pos guys. Itu kantor posnya di belakang. Itu udah ada tulisan buka, jadi kita semperin. Oke. Pagi bang. Aduh, nggak sabar lagi. Gimana sehat bang? Ah, ini abangnya masih sibuk nih, nanti aja kita tunggu aja dulu bentar. Apa tuh? Oh, sore kemarin bang. Oh, berarti kita kedatangan pin ya guys. Nah, luar biasa sekali guys. Nah, ini kode kantor pos Tua Pejat ya guys, Pora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Situasinya seperti ini. Ini masih ada barang-barang yang belum diambil lagi. Oh, perusda ya.
Ini juga masih banyak tuh yang belum diambil. Pramuka story. Oke, ini dia guys. Oh, nyampe juga rupanya. Kalau saya sama Bang Roni bisa saya ambil, Bang? Bisa. Oh, sekalian aja diambil sama Bang Roni, nanti kita prank dia. Oh, ini milik kita, guys. Nah, nanti dalamnya ini ada akun yang tertera di dalamnya. Oke, makasih banyak, Bang. Oke. Oh, oh ya, kita itu. Keren nih guys, sudah nyampe, guys. Oke, good. Jadi kemarin nih nyampe ya, Bang? Iya, kemarin nyampe. Tak, saya di hutan, Bang, baru masuk WA. Waduh. Saya di hutan. Wah, kayaknya sih. Dari Malaysia gimana ini ya? Kayaknya Malaysia. Satu bulan kita tunggu, guys. Satu bulan. Oke. Okay. Nah, ini dia, guys. Oh, akhirnya di tangan, guys. Ini benar-benar mimpi yang terwujudkan. Buat teman-teman yang belum dapat, silakan berjuang, sering upload video, punya komitmen tersendiri, punya prinsip, ya nothing impossible. Ini ijazah, istilahnya ijazah yang saya dapatkan selama YouTuber ya, guys. Ini dia Google AdSense yang dikirim, baru saja nyampe, baru saya jemput di kantor pos 2 Bejat. Oke. Nanti kita prank Bang Roni. Bagaimana posisinya atau gimana? Kita prank juga dia karena dia udah nyampe juga barengan sama saya, nanti kita prank. Oke. Aduh. Sayang. Halo guys. Pindah dong dari kita. Thank you. Aku udah nggak urusin loh, dia udah nggak tatap pas Kelly teh. Tatap pas Kelly serius. Ya, terus berkarya. Oi, tadi terus berkarya. Oke, okay, guys, sih kalau YouTube tidak sia-sia. Sia-sia. Saya kemarin dikirim sama WA sama kurirnya. Kemarin di Jumat, saya Jumat berapa lewat, saya samperin di kantor. Bang, sudah dapat PIN belum? Jadi saya ambil nomornya, contohnya saya kirim. Bang, ini contohnya kalau ada Bang, nanti kabarin. Kemarin saya di hutan explore air terjun di Semobuk. Saya buka WA, langsung ada chat kurirnya itu, Skikin namanya. Selamat pagi, kan apanya sudah ditopet, tapi gambarnya belum terloading, makanya saya belum percaya. Sampai ditopetnya terloading, saya lihat, oh ada Bang Roni situ, terselip dia. Oke. Okay. Tanak pas kini, serius. Iya. Sudah lama ini, saya sudah tunggu mungkin sekitar dari bulan... Bulan 2? Udah, dari bulan 10. Oh. Saya, jadi udah cukup. Mungkin gimana? Kalau nggak terkirim sama aku, nggak terkirim sama Bang, entah kenapa itu ya. Mungkin sampai di sumber ini dia terapa. Iya. Oke, kasih ini pin yang terdapat. Google AdSense. Saya mau kering apa? Kita juga ada di kamera. Mau pura-pura marah. Google AdSense gimana? Tadi malam aku gak ada tidur. Jam berapa? Aduh. Saya telepon Bang Kikin pagi. Jam berapa? Google AdSense. Ayo teman-teman yang lainnya semangat. Ya, kita, support, ya, kita support, tetap support buat teman-teman yang lainnya. Kita sudah dapat Google AdSense. Saya udah gak serius. Dari kemarin-kemarin pengen ke pos.
melihat kan, tapi udah berapa kali? Yeah. Pos di Padang udah 3 kali abang pergi. Oh iya. Pos di sini sudah 4 kali katanya enggak ada, Mas. Ah, kok bisa lama gini kan? Tapi Tuhan membuktikan kalau ada. Yeay. Bang abang aja udah enggak bang urus Bang Benny. Berarti Bang Benny ya, Bang. Harus perbaiki hari ini ya. Bisa cair juga hari ini kan? Iya. Kira abang udah penuh Bang Yana? Udah 10 juta lagi. Kayaknya ada traktor nih. Iya. Ada traktor. Bro. Senang ya teman-teman kita dapat. Ini penghargaan dari Google AdSense. Ini istilahnya kayak ijazah kita kan. Iya, ijazah kita ijasa dari Google AdSense. Artinya sekarang kita sudah jadi YouTuber resmi. Yeay. Mencairkan ya. Saya masih lama. Ya. Masih setengah ambang. Tetap semangat guys.